realita kehidupan adalah sebuah kenyataan hidup yang harus kita terima. Bahkan dalam hidup kita, banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Sekalipun kita tetap tegar dan berusaha untuk mempertahankan apa yang kita punya. Namun semua yang kita miliki pasti akan kembali ke dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang pada kodratnya, dikaliku kehidupan ini tidak mudah ditempuh. Butuh perjuangan dan butuh proses untuk menggapainya. Bahkan dalam hidup, terkadang manusia dibutakan oleh gemerlapnya kehidupan ini. Jangankan tahta dan peta, bahkan jiwa pun hati taruhannya. Terkadang mata hati kita dibutakan olehnya. Nafsu dan amarah selalu datang menghampiri. Sekalipun kita tahu bahwa dunia ini begitu banyak spekulasi. Bahkan dalam kelamnya sejarah masa silam, banyak seorang raja yang gagah perkasa. Namun pada kenyataannya, penindasan terhadap rakyat dan bawahannya menjadi bumerang dalam sejarah itu sendiri. Nah saudara, cobalah kita renungkan sejenak bagaimana pola pikir kita di zaman yang penuh dengan dusta dan keangkuhan ini. Semoga kalimat di atas dapat kita pelajari untuk menjadi insan yang lebih baik. Dari semua itu saja, malam ini kami rangkum lewat sebuah cerita yang berciri. Tetap korab. Sang sungai mulai redup dalam perontokan darat. Di tempat yang begitu sepi dan begitu sunyi, nampaklah sesosok manusia yang gagah tampan dan benar. Rambut yang panjang terurai dengan tetapan sarat mata yang begitu tajam. Dengan gagah berani berjalan di tempat rimbunnya hutan belantara, dialah sang pemuda tampan, Jaka Laksmana. Paman, Eki dan yang berakhir, nyatalah pikiran seko paman. Seko tak orang bisa, seko orang tak diapa paman. Bila seko tak pada mencerita paman. Napa kalau belok panjenengan? Panjenengan ego cak orang tak diisi toko ready. Sepenting panjenengan bersin. Iya paman betul cak aku tenang. Kelana sekok saya kocak tak kanak model paman. Sekok kita di pengalaman. Utamanya sekok kita di lima paman. Dikel panjenengan betapun. Meskipun panjenengan tandi pengalaman, tandi orang cepo. Beda kau tentang dengan alih si aja berpanjenengan din. Kelana sekok lagi buat panjenengan di lima paman. Utamu sepek dari dengan din. Tadi lainnya sekok kita ilmu. Saya turun paman. Gejolak hati yang begitu mendalam membuat Jaka Laksmana berdekat dirinya tak akan kembali pulang sebelum mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Dan sesampainya di bukit kemampuan yang begitu besar, di bawah pohon menjulang tinggi yang begitu indah, dirinya mulai duduk bersila dengan sikap mata terpejam. Mulutnya komat kami membacakan mantra dan semakin dalam jiwanya pun semakin menyatu ke alam mata tanpa ia duga dan tanpa ia sadari. Ha 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 ha
ya kanlah semata. Jorak sekok kesok tinggal lubang kita buat. Sampai karya depan ada kita. Apa silakan rebut ikut. Jagalah semana. Ya. Sekok malam apa sih maksud? Idalung. Tapi karena buat karya. Selat bisa apa tak karena masuk ke buka. Kini memerang kemerdekaan karena murahkan. Saya merajari lah idalung keraton Ali Gapura. Iya. Saya pimpin raja terkenal Kringga Adista Kirakan Bet Adipati. Iya, Prabu Harga Prana. Juga lain dari Ariana. Sengkok bagi kalau lagi rakyat lo. Iya, Arya. Silakan rembukan di kantor ini lo. Panggung ketika berjaga les mana? Saya kebuat dari ada pak ada kena kaki tak? Jaga les mana? Kalau saya kena sebut ketara betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Reksa anu barang ono pancur minjur bale. Kalau dalam takut tuntunan di Nabi Muhammad. Qabul. Dalam selamat selamat. Dijakut Gusti mau aku dan Aryo jagat sebut rosani Allah. La ilaha illallah. Jagalah semata. Jadi saya kocak ilmu kanuragan sukmo arnya jaga. Jagalah semata. Coba sekok lebih baik kan mungkin kita berbuat. Jagalah semata. Aku ingat sekali idolok, aku naki ilmu ceri, aja sampai ilmu Arya. Aku naki dekat celen ke akar murka. Namun tak malai idolok apa sih kejatuh sengkok jakaras mara. Maka bodik berperta benda beti tanah jakaras mara. Ya, sengkok pergi abadi dekat perut mana sengkok jakaras mara. Senga pakas bete. Mate kape dia bareng-bareng. Kait sorakin kau dah. Nyamana?
Jakalas mana rai pemben? Artinya Jakalas mana? Jakalas mana? Tak sesek tu ekor ajudan. Jakalas mana? Muntak kali robak narik orang-orang patisan kelaka. Laras pemben. Si andik niat kagui alamar. Orang tu binik si anyama dari pemben. Tahu apa namanya Jakalas mana? Apa saung guna Dewi Puspita? Akhirnya tak tahu ini. Apa benar tak tahu cak mun Dewi Puspita yang orang keraton Kalingga Pura? Akhirnya pun tahu ini. Orang keraton. Tahu apa nak kanjeng Ramana Dewi Puspita? Akhirnya juga tak tahu ini. Arga Prana. Sekebo seneng ek keraton Kalingga Pura. Minang tak orang keponak dari Dewi Puspita Jakalas mana? Oh, berarti Dewi Puspita. Kita kembali orang karanton. Saya sepona ekon ajunan. Tak salah boleh. Sengkok kanjing Ramana Dewi Puspita. Sepora sebelum ekon abdina mempunyai ekon ajunan. Abdina pilihan ikut. Saya ada abdina pilihan ikut. Kulit pakai ekon ajunan. Macet bener Jakalas mana? Niat tawa anak alamar Dewi Puspita. Arya pacet tanya niat cukup. Tapi sengkok minangka kajin Ramana Dewi Puspita tak narima ilmu lamaran abu. Terima kasih ekor ajunan ajunan di kereta kena aku lupa. Mul jenereng orang keraton Kalingga Pura tak anda aman toreng toreng patisan kanaka. Mulan abdina orang tak andi. Kata benda abdina orang malarat. Ajunan sampai tak anda kerja. Kata benda ajunan tak mencuri. Tak rida. Kelamun Dewi Puspita sampai abu bekalan kota bahasan tinggal buat orang desa. Jika bayuan seorang aku tidak mempunyai ekor ajunan. Akhirnya nih saat aku tidak terlalu cinta saya kota ekor ajunan. Akhirnya aku mikir ajunan kak ditomuni orang sopi. Ajunan lembok orang desa juga di Puspita. Jok gak enak kejaman lembok Jakalas mana. Pajut bener lembok sengkok orang patisan. Tapi saat selontok, udah sebuah seneng ekraton Kalingga Pura. Itulah nama nanti gak kena ban budak. Jok, maksa tiga Jakalas mana. Ajunan menolak Abdina, Abdina tak ada kebutan. Alain Abdina, sampai pakai panggung di Puspita. Kenapa gak kotra ekon ajunan? Sekalian budak. Kamu menggunakan tiga jak. Mengal tiga alamat. Anak budak Dewi Puspita. Abdina begun alamat. Jok, baca kakak. Oh,